Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. Okay, kapan lalu aku gacha 100 kali dan belum ditakdirkan dapet guys. Banyak yang udah pada dapet juga ya di channel-channel sebelah. Dan akhirnya sekarang aku putuskan untuk ambil ini lagi ya. Dan buat jaga-jaga aku tambahin guys modalnya. Mudah-mudahan dapet lah. Yuk kita coba langsung aja buat take it again. Tapi tonton sampai selesai guys biar kalian tahu perjuangan aku di episode kedua ini. Dan tetap support ya channel aku dengan cara like, comment, share ke teman-teman kalian juga. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu. And here we go. Yes, inilah perjuangan kedua aku ya guys untuk mendapatkan Psycho Pet si Mumi Biru. Kenapa aku sampai gacha lagi? Karena nggak tahan guys, aku emang suka banget ya sama setelan ini dan berharap bisa segera dapet. Wah, muter-muter apa langsung dikasih? Okay, ternyata dapet kepala guys, topi Out Bunny. Ini legendary item, it's okay, kita kirim dulu ke klan dan bakal lanjut lagi lah gachanya demi Psycho Pet si Mumi Biru. Dan emang ya guys, kayaknya kali ini tuh aku belum hoki ya untuk gacha Psycho Pets kemarin karena udah habis lumayan banyak tapi belum dikasih. Beberapa orang dari kalian juga udah notice ya kalau aku agak sebel gitu sama model gachaan yang seperti ini. Tapi karena aku udah lihat beberapa YouTuber lain itu pada dapet. Dan emang gak sama semua ya guys, tergantung hoki sih, bener-bener hoki ya. Tapi dari situ aku jadi lebih semangat lagi guys untuk memperebutkan alias untuk mendapatkan si Mumi PDP yang ultimate itu. Okay, dikasihnya rambut PDP hijau, kita next lagi ya guys. Berharap kali ini bisa dapet ultimate-nya lah, harus bisa ya. Kali ini udah nyiapin lebih banyak UC lagi sih. Okay, dapat Groza dan otomatis jadi material guys. Wow, terpantau UC aku udah di bawah 8000. Semoga bisalah dapat ya guys. Huh, tapi masih ada rasa kayak takut gitu, takut nggak dapat lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kok apa yang harus dilakukan ya? Tentu harus lanjut gacha ya guys kalau mau dapet. Ini rednya ultimate Jun, sadarilah. Oh iya, sebenarnya sih ada lagi guys satu alasan kenapa aku mau gacha di ultimate Mumi ini. Maksud aku mau gacha lagi ya, kemarin kan aku udah gacha. Nah itu disebutkan kalau kita tuh nggak bakal dapet Mumi yang sama waktu gacha di crate ini. So, pas tahu itu, aku langsung okelah guys kan, karena kemarin ada kekhawatiran kan kalau aku gacha lagi bakal dikasih Mumi-Mumi yang lain, itu kayak sangat nyesek banget. So, gacha kali ini aku emang beneran pengen dapet guys. Nah, dikasihnya mythic item dulu, it's okay ya, Cyber Singer. 82 kali gacha, udah dikasih satu mythic item guys, sama tadi beberapa item legendary lain sih. Dari sini udah lumayan happy ya guys daripada gacha yang kemarin. Aduh, pusing banget kemarin. Karena kebanyakan yang muncul tuh kayak gitu semua, Fragment Silver, Paint, dan lain-lain yang bikin sebel. Tuh kayak ginilah, stiker juga ya ikut nampang. Ah, udah 102 kali gacha, masih tetep dong belum dikasih ultimate-nya. Guys, parah ya, biar aku gak makin bete. Jadi kita redeem aja dulu jaminannya. Okay, dapat Groza lagi ya. Nice, dapat Pain. Move on sebentar, pengen coba gacha di crate lain. Ya, ini tuh rutinitas harian lah. Siapa tahu beruntung kan di crate lain. Lumayan dapat legendary item, coba lagi ya. Kita gacha satu kali lagi di crate lain. Satu kali gachanya di crate ini 40 UC, guys. Masih belum hoki, aku mau tetap lanjut gacha harian yang lainnya. Custom crate dapatnya apa? Okay, cuma dapat baju biasa. Kita lanjut lagi di Vector ya, guys. Kayaknya dapat Vector nih. Oh, enggak, guys. Coba di lagi crate ini lumayan mahal ya, guys, 50 UC. Nah, dapatnya cuma fragment 10. Terakhir classic crate lah ya. Apakah dikasih setelan? Oh, bukan, sama dong dapat fragmentnya ya kayak tadi. Okay, dapat topi merah. Bentar guys, aku mau coba ke ultimate skin aja gachanya.
Gacha harian dulu 10 UC dan coba kalian lihat di pojok kiri alias aku udah gacha 12 kali aja ya, nggak lebih guys. Karena ada voucher, cobalah gacha 10 kali ya. Itu apa? Wow, nggak sadar dong, aku ternyata dikasih ultimate ya guys. Dapat rambutnya di 22 kali gacha. Lumayan happy banget sih, karena aku emang gacha 10 UC ya harian. Jadi kalian tahu, nggak all event aku take it langsung di waktu eventnya itu rilis ya. Karena ada event yang lebih dinantikan guys, yaitu Ultimate Mommy. Tapi kapan nih bakal dikasih? Nah, aku balik dulu ya guys, siapa tahu sebentar lagi aku bakal dikasih Ultimate Mommy-nya. Ini aku gaskan gacha lagi, udah 112 kali. Yuk kita lihat guys. Wah, muter-muter dong. Psycho Pets, tapi bukan Ultimate Mommy-nya. Seneng banget guys, dapet emote-nya dulu. Jadi haruslah Ultimate Mommy-nya keluar ya. Karena cuma Ultimate Mommy Psycho Pets yang cocok pakai emote Psycho Pets tadi. Wah, muter-muter, ternyata hanya hiburan. Muter-muter lagi guys. Wah, wow. Akhirnya seneng banget dong dapat ultimate skin mummy plus emotnya ya tadi. Kemarin 100 kali gacha, kali ini 120 kali gacha. Totalnya 12K ya guys. Lega banget rasanya. Udah lengkap ya koleksi mummy aku. Yuk kita langsung coba preview. Oke guys, ini video preview yang cukup makan waktu buat nyiapinnya. Aku harap kalian suka ya. Maybe ada yang hoki, ada yang enggak, emang itu wajar. Saran dari aku, bijak dengan pilihan kalian ya guys. Jangan maksa kalau emang dananya itu belum banyak. Maybe dengan 30 UC tiap hari bakal ada kesempatan buat dapet guys. Apalagi ini kan masih kurang lebih 2 bulanan tuh. So good luck ya buat kalian semua. Dan video ini udah aku bikin H+2 setelah kontennya rilis. Tapi sorry banget aku baru bisa upload hari ini. Oke, sampai sini dulu ya guys. Thank you banget udah selalu support. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Biar channel aku makin berkembang guys. Thank you for watching and see you next time. Bye!